Bagong, kaya mawal. May nanyi-nanyi bagay di sana. Tangka, suara kau sedap. Di, aku bilang sama ina. Selalu curi-curi ayam mak. Dah lama sebenarnya. Nah, ambil kau. Masuk sini. Jangan balik. Apalah nasib saya, mak. Dahlah yatim piatu. Dideranya pula. Hey, mana muka sama kau aku tak marah sama mak. Kenapa? Kau siapa? Sudah, ini jemurannya. Kering kan? Oke, okay, bye. Aku Bukan begitu, macam mana? Begini, apa kau susah sangat? Mau menyahu pun tidak tahu. Iyalah, kita nak belajar. Kita baru budak baru belajar kan? Kalau sana tolong jolok kan? Apa jolok-jolok? Mau jolok apa? Begini, sapu. Di kamu ni, buat. Sudah diajar banyak kali. Kita ini apa buat begini? Kalian dua, kenapa ni? Dia kecah saya. Aku suruh sapu, bukannya kado-kado. Dia ni, suruh dia ajar sapu. Kita tahu, kita ambil sapu. Ambil sapu tu sekarang. Ya, maaf. Ini budak ni. Aku suruh sapu, dia main-main lagi. Ya, betul, mak. Okey, mak, fine. Pegang kan marah pula pilih kat rumah. Ijah, ingatkah kamu arah Pak Kosin kata jangan dipukul anak ini. Jangan dipegang nanti marah Mak Leha. Datang kau ya. Berpegang pada amanah arah Pak Kosin. Jangan dipukul anak ini. Dia ni anak kamu juga. Itu anak diri aku aja. Udah, mari pulang. Tak nak. Mari. Jangan. Jangan. Pak Cik. Saya nak lari. Saya nak lari. Hei, nanggut. Mak, ke mana dia mau pergi tu? Mana kamu pergi? Sini. Pulang.
Maka berlarilah si Melur jauh ke dalam hutan, hutan yang dipanggil sebagai Binjai. Duduklah Melur keseorangan mengenangkan nasibnya yang malang. Adakah nasib Melur yang malang akan menemui kegembiraan? Mama, agak-agaknya ke manakah si Melur tu lari, Ma? Biar dia. Malas nak mungkin. Mama, semawan dengar orang kampung bilang itu ada benda hari mau datang. Kira-kira datang? Kaya. Katanya kaya orangnya. Nak, kalau macam begitu, besok pagi-pagi Mak siapkan kau, ya? Penatlah lari. Nak nyanyi dululah. Okey. Anak punai, anak berbaik. Ini bukan lagu aku. Ini baru lagu aku. Laju, laju. Itu tentu. Itu kita punya buah rambutan, buah durian. Tengku Bendahara. Apakah kerangan Tengku Bendahara berada dalam hutan ini? Saya suka berjalan-jalan di hutan ini melihat kebun saya. Bukankah patutnya Tengku Bendahara berada di dalam medan perang? Saya tidak suka berperang. Tapi Tengku Bendahara berhati-hatilah dalam hutan ini. Banyak binatang buasnya. Saya sudah biasa dengan kampung saya. Baik. Suara siapakah itu? Saya rasa suara bunyian. Tentu, mana ada orang menyanyi dalam hutan? Bunyian? Suara siapakah itu, Pak Maya? Oh, bunyian. Itu suara Melur, anak si Lijah. Isteri arwah Pak Pasir. Anak yang Lijah? Iya. Anak Pak Pasir juga sampai dulu. Pak Maya, belum kita mencari suara itu. Iya, Pak. Silakan, Pak. Inilah Mak Jah Tengku Bendahara. Mana Mak Jah saya menyanyi tadi? Ya, Tengku. Mawar. Ya, Mak. Ini Tengku. Mawar. Saya lah yang menyanyi itu, Tuan. Oh. Mawar lah yang menyanyi. Maka dengan saya menyanyi? Ya, bolehkah saya mendengar Mawar menyanyi sekarang? Ya, silakan. Aku belum mandi, tak tumpuang, tak tumpuang. Aku belum mandi, tak tumpuang, tak tumpuang. Sedap tak tuanku? Bukan ini suaranya. Sanggup Mak Jah menipu. Menipu suara saya. Bukan ini suaranya. Nama kamu? Saya Melur. Anak saya, Tengku.
kawan. Saja. Saya ingin mencari dia. Kawin jelah dengan aku. Tidak! Action!